Orang tua sibuk make up, sibuk juga dia. Yuk kah? Sombong ih. Jadi dari kemarin tuh berseliweran di FYP kita tuh Lego, 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 Lego. Bener-bener hampir semua TikTokers tuh main Lego. Tuh dia mau. Kan kemarin kita ada beliin Yuka Chan Lego yang kecil itu kan. Nah dia udah gak mau lagi main yang itu. Dia maunya yang susah-susah, sok-sokan banget. Yuka mau Lego? Nggak mau, kan dedek yang minta Lego. Jual mahal lu. Jadi kita udah nyampe di mallnya. Dan kalian tahu ya, kita baru nyampe dia tidur. Jadi karena Yuka Chan masih bobo, kita mau ngopi dulu di Starbucks. Udah lama guys gak minum di Starbucks. Iya. 2 minggu ada kali. Baru kemarin. Lihat tuh dia tidur. Nyenyak banget dia bobonya. Dari rumah tadi sih udah ngantuk sih dia. Cuma dipaksa gitu sama dia. Dia bertahan biar gak tidur. Lihat hidungnya guys. Ya babi. Makan dulu guys. Aku makan di Villon. Ini tuh kesukaan aku banget kalau aku di Starbucks. Ini kopi aku. Aku udah minum kopi 2 kali loh hari ini. Kenapa ya kalau aku nggak ngopi tuh rasanya hidup aku hampa gitu. Lebay. Beda banget sama aku. Kalau aku sehari tanpa lihat kamu, hidup aku hampa. Sekarang kita mau ke bank dulu buat ngambil duit. Terus baru deh kalau Yuka Chan udah bangun baru kita ke Legonya. Wih, pas kita udah mau ke banknya nih, udah di satu lantai sama banknya, Yuka Chan malah bangun. Tuh, bangun dia. Dede, dingin ya? Yuka Chan baru bangun langsung rewel. Papanya lagi ambil uang buat beliin Yuka Chan Lego. Guys, kita udah nyampe di tempat Legonya. Sekarang giliran Yuka Chan serbu. Yuka mau yang mana? Ayo, pilih-pilih. Eh, by the way, kita tuh belum tahu ya mau beli Lego yang mana. Masih bingung gitu. Wow, ini bagus. Oh my god, harganya 3 juta. Oh my god. 6 juta Lego doang. Apa ini? Kita mau pilih Yuka Chan yang susah, yang gede. Titanic ada enggak sih? Kurang habis kah stoknya? Jadi yang sekarang yang masuk yang satu. Titanic di harga berapa? Guys, murah sekali. Yuka mau yang mana sayang? Pilih yang gede. Itu buat umur 5 tahun. Mau itu. Raga, Yuka udah milih mau yang sepatu. Apa enggak? Susah. Susah. 12 juta. Enggak. Apa? Enggak. Ini best seller ya? Kebetulan ini sedikit. Ini lebih gede sih. Ini berapa pieces? 5.000, juling mata kita. Itu mah bau bapaknya, 12 juta. Yuka Chan maunya yang kecil tuh. Mau nggak? Gantungan aja harganya berapa ini? 120.000, gantungan mungil. Ini yang mau kamu beli kan? Iya, itu berapa? Itu 8 juta cok. Ih, mahal banget. Aku ngira ada yang mahal, tapi nggak sampai belasan gitu. Ternyata belasan juga ya. Ini mah bapaknya yang senang kesini. Enggak ya, aku baru pertama main Lego ya. Nah, kayaknya kita bakal beli ini, cocok nih buat Yuka. Ini sebenarnya untuk 3 tahun plus, karena Yuka Chan udah 2 tahun, jadi ya udahlah ya, beda setahun doang. Wah, Yuka Chan beli yang itu. Sebenarnya harganya 2 juta, tapi diskon 20%, jadi 1,6. Belum, jangan dibuka dulu, bayar dulu. Kalau view kita ini rame, 3 juta, 4 juta gitu, kita bakal main Lego tiap hari. Udah gak ada kerjaan lagi, Lego aja tiap hari. Kita tuh rada bingung guys, yang ini kita suka. Cuma 100, jadi terlalu easy lah buat Yuka belajar gitu. Tapi kalau kita mau yang gede-gede, seribuan gitu, kita terlalu cupu. Guys, Lego yang gede itu, yang tadi besar. Ini ada versi mininya, 800.000. Buat Yuka Chan aja itu. Jadi kita mau yang ini satu, 567 pieces. Yuka Chan bisa? Bisa dong. Jadi sebenarnya kita tuh mau beli yang ini. Tapi ini besar banget, gak bisa ditaruh di rumah kita. Ini tuh harganya mahal, 8 juta. Dan ini bukan buat pemula. Takutnya dibeli tapi gak kepasang. Jadi kita beli yang versi kecilnya dulu. Kemarin tuh Igi tuh pengen banget Lego. Nah mumpung kita lagi kesini, kita juga beliin nih yang ini. Gambar anjing. Jadi totalnya semuanya 1.286.700. Mainan doang loh. Cuma mainan loh. Kalau buat makan kenyang perut kita. Pulang kita bakal merakit ini guys. Wedeh, kita udah siap merakit Lego. Yeay, sekarang kita mau merakit Lego kita. By the way, kita yang mana dulu kayaknya? Karena kita belum ada tempat Lego, jadi kita pakai ini. Piring. Ada 6 bungkus. Oh ini ada nomor-nomornya, jadi kita rakit yang nomor 1 dulu. Buku panduannya setebal ini. Ini nomor satunya. Kecil-kecil. Kecil-kecil, surprise ini.
sibuk atau sibuk pisang eh. Ini apa nih? Itu nomor 4. Ini berapa halaman ini? Waduh. Banyak gue. Siapa? Kenapa sih? Dia excited. Tuh setebel ini guys. Terserah yuk kamu kemana. Biar dia sibuk sendiri. Ini mah mama papanya yang main di pacarnya. Ngapain? Kita mulai dari yang satu dulu. Iya. Nomor satunya tuh bikin fondasi bawahnya dulu. Oke, kita mengerti. Jadi pertama-tama kita bikin ininya dulu. Bikin tanahnya dulu. Oke, kita bikin tanah kiri. Nih, Yuka Chan lihat ya tuh. Wah, gampang ini mah. Aku juga bisa sama orang. Yuka Chan jangan dihilang-hilangin ya. Awas ya, Dek, jadi hilangin. Aku mengikuti instruksinya tuh. Dia mah apa? No! Jangan! Aku coba berdiri dulu deh. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Sabar, Dek. Ini sekarang jamuran. Ini kayaknya bakal lama tuh guys videonya. Bagian bawahnya udah jadi. Sekarang lanjut kita ke atasnya ini. Mana lagi ini semua bertebaran guys. Ini mau apa sih deh? I shine so bright, you make go blind. Kita pikir main Lego itu tuh easy gitu. Tadi kita mau dikasih 100 piece sama kakaknya karena katanya kita pemula, jadi kita harus belajar dari yang muda. Tapi karena kita ini sombong, wah itu terlalu easy. Oh ya udah, saya kasih aja nih yang 400. Ini lumayan menengah. Oke. Ternyata pas nyampe di sini pusing. Oh iya, ini kita berdua doang yang masang, soalnya Yuka Chan naik ke kamar, dia ngantuk. Terus dia brutal di sini. Dibuang-buang semuanya. Aduh, pusing kita. Ini soalnya tuh sekecil-kecil ini nih. Kalau hilang udah deh, udah enggak bisa dipasang lagi semuanya. Oh my god, aku salah. Harus dilepas. Wah. Yeay, tahap 1 selesai. Nah, lanjut kita yang kedua. By the way, ini tuh udah jam 4 lewat 32. Itu aja kita mulai tadi dari jam 4 gitu. Lihat ya, sudah setengah jam tapi masih dapat segini. Kayaknya ini Lego tersusah deh. Ini bukan yang menengah. Aku nggak kebayang kalau kita beli yang gede tadi. Ini tuh cocoknya buat orang-orang yang gabut tapi rajin. Inilah step terakhir dari langkah kedua guys. Udah jadi. Sekarang langkah 3-4 tugasnya Papa Yuka Chan. Ya, dari tahap 2 tuh hampir 2 jam. Coba lihat aku ya. Sekarang jam 17 lewat 13. Aku rasa sih 20 menit cukup ya kalau aku. Sombong amat. Tuh mana? Katanya 20 menit. Ini udah 1 jam lebih belum kelar-kelar. Ternyata susah. Kayak mana ini aku yang sudah lanjutin? Aku makan ikan asin. Bohong, ini makan babi. Ngurung. Bombastic. Terus side terus side aja, side. Terus aja, Cok. Sepi ya, nggak ada Yuka Chan. Biasanya dia merusuh. Dikit lagi. Ini pasang di mana? Dia baru bangun, guys. Ini kita sisain buat Dede. Pasang di sini. Di sini. Jangan dihancurin ya. Yeay. Akhirnya jadi juga, guys. Setelah sekian lama, 4 jam 5 jam bikin ini. Kalau view kita banyak, ini tembus saja 500.000, aku bakal beli yang lebih gede. Yang lebih ekstrim lagi kita bikinnya ya. Ini masih ada satu. Ini khusus di TikTok sama Shorts aja. Jadi ntar kalian pantengin ya TikTok sama Shorts kita. Bagus kan, Dek? Ini buat Dede. 800.000 loh, Dek. Kayak gini. Baru dikate, sudah copot yang mana. Hei, Yuka Chan kayaknya nggak suka deh. Yuka Chan pengen bikin yang kelinci. Tapi nanti bukan kamu yang bikin. Saya yang repot. Dadah guys. Wah.